yang kemarin sore. Longsoran kemarin sore ini nih, kemarin petang. Ngeri juga ini. Itu. Oh, ngepot. Kita cek nanti. Astagfirullahaladzim, ini dia. Itu longsoran di depan kita ini. Ini longsoran baru ya. Ini longsoran baru. Longsoran baru sekitar 10 menit yang lalu. Itu di depan itu. Jalan keputus total itu. Wow. Itu di depan itu longsoran baru sekitar 10 menit yang lalu. Itu kayaknya cukup besar itu material longsor. Jadi di situ ada yang ada beberapa kendaraan. Itu di sebelah kiri itu ada titik kecil, titik longsoran kecil sebelah kiri. Sebelah kiri tadi. Itu juga ada titik longsoran kecil di sebelah kiri itu tuh. Tuh. Mudah-mudahan tidak membesar. Nah, ini nih yang kita khawatirkan. Mudah-mudahan aman. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Lepas itu. Jalan licin, hari hujan deras. Barusan kita lewat tempat titik longsor yang cukup berbahaya. Di tempat ini sangat-sangat bahaya, sangat-sangat rawan sekali karena kondisi tanah yang sangat-sangat labil. Ini barusan kita lewati salah satu titik yang baru kemarin petang jam 4 jam 5 sore ini baru jatuh dia. Sekarang kita coba keluar. Nah, kita alhamdulillah sudah sampai di persimpangan Malala, di simpangan Padang Lua, persimpangan Balingka. Kita coba tunggu di sini, mudah-mudahan aman. Tapi kayaknya yang barusan itu agak parah itu. Timbunannya cukup tinggi tuh. Oke.